Saya ingat kita orang Melayu biasa duk gantung khat dekat dinding pejabat, dinding premis perniagaan kita, gerai dan sebagainya, yang orang Melayu panggil ayat 1,000 dinar. Quran dan hadis tak pernah namakan itu sebagai ayat 1,000 dinar. Kita yang duk panggil ayat 1,000 dinar. Tak apalah kita nak letak kat dinding ayat 1,000 dinar. Tapi yang bagusnya tuan-tuan, kita baca benda yang kita letak kat dinding tu. Tapi orang kita, orang Melayu, dia letak ayat 1,000 dinar khat tu di dinding, dia buat macam patung lai-lai yang orang Cina duk letak kat kedai tu. Kalau tuan-tuan pergi kedai orang Cina, kan dia ada patung lai-lai, duduk lambai, suruh masuk kedai tu. Saya pernah masuk kedai, satu kedai Cina, saya tanya dia, bos, ini patung apa? Dia kata itulah, dia kata tangan duduk lai-lai, mai-mai. Saya kata, pasal apa? Dia kata, untuk panggil customer masuk kedai, dia kata. Kan? Untuk panggil customer masuk kedai. Tak apalah, dia bukan Islam. Itu akidah dia. Kita orang Islam tak boleh. Kita orang Islam tak boleh. Walaupun kita guna frame ayat Quran, letak kat dinding, mengharapkan dengan letak kat dinding orang masuk dalam kedai. Itu salah. Itu karut. Khurafat. Tidak ada ayat Quran yang tuan-tuan boleh letak khat dia kat dinding, mengharapkan orang masuk kedai. Tak boleh. Yang betulnya ialah, kita baca ayat tadi, kita hayati apa yang diajarkan pada ayat yang kita gantung kat dinding itu. Itu yang betul. Jadi tuan-tuan nak gantung, gantung. Pilah. Ayat 1,000 dinar, gantung. Tapi amalkan ayat tu. Kita gantung untuk mengingatkan diri kita apa yang Allah Ta'ala ajarkan, iaitu وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ, nescaya Allah akan sediakan jalan keluar untuk dia. Bukan cara rasuah, bukan cara kita buat katel, buat grup kita, sama-sama kita jangan bagi ke orang lain peluang berniaga, kita ambil semua peluang perniagaan. Itu bukan cara dia. Cara dia nak dapat rezeki daripada Allah, cara dia takwa. Itu cara dia, takwa. Takwa kepada Allah. Apa makna takwa? Menjunjung segala perintah Allah dan tinggalkan segala larangan Allah. Itu yang betul. Peluang perniagaan yang kerajaan buka, kerajaan sediakan melalui tender dan sebagainya, masuklah tender tadi dengan cara competition, persaingan yang sihat. Jangan kita monopoli, jangan kita manipulasi, jangan, masuk dengan cara sihat.